Di mana ini? Sensomennya mana itu? Sama Brembo Prannya itu? Katanya sih di sini mau bertarung dia. Sensomennya sama Brembo Prannya. Tapi gak ada dia. Katanya di sini mau perang ini. Ayo kita hidup aja yuk. Kita harus sembunyi ini, Bay. Sepu, ngapain kamu di sini? Aku sedang ngintip Brembo Pren. Akan bertarung dengan Chainsaw Man. Katanya di sini dah. Dia udah duluan dia di sini. Enggak ngajak-ngajak kamu. Tadi udah sempat bertarung di sini apa belum? Ya gimana, Bu? Aku udah dari tadi aku di sini ngintip ini. Belum ada yang muncul. Kita tunggu sejaman lagi. Aku ikut sini aja. Katanya apa? Chainsaw Man sama Brembo Pren-nya mau bertarung di sini. Makanya kita lari-lari. Aku udah dari tadi di sini nih, tapi belum ada yang nongol ini. Gimana ini Brembo Pren-nya ini sama Chainsaw Man-nya ini? Aku dengar-dengar si Bocil dan si Randy berubah jadi Brembo Pren dan Chainsaw Man. Chainsaw Man-nya siapa? Katanya si Bocil. Brembo Pren-nya si Randy. Punya ilmu dia. Wih, sakti sekali si Randy ya. Kok ada nongol-nongol ya? Gak ada ini. Gue nyempleng di air nih. Woi, Chainsaw Man. Belum datang ya. Menantang aku di sini. Keluar kau, Chainsaw Man. Si Randy udah nongol dia. Dia udah ngamuk-ngamuk itu. Pasti dia mau bertarung dengan Chainsaw Man itu. Pasti seru sekali ini pertarungan ini. Aku harus berubah menjadi Brembo Pren nih. Dia udah berubah jadi Brembo Pren. Wih, udah munar-munar itu Brembo Prennya itu. Kalau udah datang tuh Chainsaw Man-nya itu, pertarungannya pasti sangat sekali. Bakalan seru ini. Yuk. Si Randy udah berubah itu. Kamu dukung siapa itu? Aku dukung si Bocil aja dah. Aku dukung nanti semuanya aja. Kenapa belum datang-datang kau Chainsaw Man? Udah menang tamu. Keluarin ilmu dia. Langsung meledak itu. Sakti sekali sekarang Seren itu. Aku juga mau berubah kayak gitu. Hebat dia. Tapi ini sensomennya belum datang-datang ini. Belum datang juga dia. Cepat datang kau. Aku menantangmu. Jangan sampai aku mengamuk di sini. Cepat kau datang. Brembo Pren. Kamu telah menantang aku. Kayak aku ladenin kamu. Kamu berani nyerang aku? Oke, aku balas. Saling serang dia. Ilmunya dia keluar, Bey. Sudah diserang. Brembo Pren-nya. Sudah menang diserang itu. Jangan berisik, tahuin nanti. Itu udah saling mengeluarkan ilmu dia. Kalau kayak gini, aku harus berubah menjadi Chainsaw Man. Biar nggak nikalain. Saatnya berubah. Menghilang dia. Pasti dia berubah dia. Aku harus berubah juga. Menghilang dia. Menghilang dia. Kemana dia? Chainsaw Man. Itu Brembo Pren. Lawan. Aku mau di sana. Aku di sini aja. Udah bertarung dia. Perubahanku dengan arwah wujud bayangan dikalahkan. Brembo Pren, ternyata kau sakti juga. Bisa mengalahkan aku, Chainsaw Man. Jatuh dia. Kedua-duanya jatuh dia, Bu. Pertarungan sangat sengit sekali ini, Kak. Ayo kita pindah tempat dari sana, yuk. Ayo cepat. Awas kau ya. Cari posisi nih. Sini kau kalau berani. Udah kesana dia, Bu. Pertarungannya hebat ini kedua-duanya ini. Chainsaw Man dengan Brembo Pren sama-sama imbang. Gak ada yang kalah itu. Kekuatan penuh-penuh dia. Aku harus keluarin bayanganku ini. Bayangan Chainsaw Man. Aku bisa juga ngeluarin bayanganku Brembo Pren. Dia ngeluarin bayangannya. Bayangan Brembo Pren berkelahi dengan bayangan Chainsaw Man. Lihat nih. Cepet nih. Lawan. Habiskan dia. Ah.
Awas kau Sensor Man. Kalah kau Rainbow Friend. Wah, aduh, aku dikalahkan ini. Aku harus naik ke atas ini. Yo. Rainbow Friend, jangan kabur kau. Yo. Yo. Mau kemana kau? Tidak bisa kabur kau dari aku. Woi, kalau Sensor Man, aku tahu kamu sakti. Bayanganku tidak bisa mengalahkanmu. Wah. Pokoknya aku harus lawan kamu sampai habis-habisan. Sana dia. Dari sini. Bertarung. Oh iya dia, bertarung dia. Tarung dia. Hai kau, Rainbow Friend. Sampai kapanpun aku lawan kau. Wah, pokoknya aku hajar kamu. Oke, aku lawan kau sampai titik darah penghabisan. Kalau begitu aku harus berubah ini menjadi Rainbow Friend. Aku berubah juga. Kalau kamu dengan bayangan, aku juga dengan bayangan. Ah, dia keluar dia bayangannya lagi. Pasti seru lagi nih. Pertarungan saya sama dengan Rainbow Friend ini sangat sangat sekali ini. Iya. Wah, Sensor Man-nya kalah itu. Oh, kok bisa dikalahin dia? Ah, hebat sekali itu Rainbow Friend-nya. Kamu kembali ke wujud kamu. Cepat kau, kembali. Aku buka wujudku ini. Wah, iya. Kau Rainbow Friend, dan menyerangku. Sekarang aku pakai sangkar ini. Ternyata kau hebat, Sensor Man. Kau kalahkan aku dengan manual. Wah, Ini aku menang juga. Mati kau, Rainbow Friend. Rasain, beraninya aku menang tang aku, Sensor Man. Kau kalah sekarang, hancur kau. Wah, Sensor Man, aku menyerah. Kaulah terkuat di dunia ini. Aku menang. Rasain kau, Rainbow Friend. Rainbow Friend-nya kalah itu. Cepat. Sini. Tolong. Rainbow Friend. Rainbow Friend. Dia luka parah ini. Luka dalam kayaknya ini. Aduh, aku dikalahin. Sangat takdir sekali itu Sensor Man-nya itu. Wah, kalah dia. Aduh. Bangun ini. Aku telah dikalahin ini. Aduh, kamu Rainbow Friend. Kok bisa dikalahin kamu? Ya, kan kekuatan kamu. Aku tidak bisa mengalahkan tajamnya giginya dia. Aku disensor aku. Kalah aku. Oke, aku selamatkan kamu, Reni. Yang penting kamu sudah tidak berubah lagi. Aku sudah menjadi manusia normal sekarang. Aku kalah sama Sensor Man. Aku harus cari kelemahannya dia itu. Kamu tahu kelemahan dia di mana? Aku belum tahu ini. Menurut informasi, kelemahannya Sensor Man ada di gerigi-gerigi. Geriginya kah? Ya itu dah. Ah, masa sih? Putuskan itu geriginya itu. Kau bisa mengalahkan Sensor Man. Bisa-bisa aku mati ini. Ya, benar. Ayo kita selamatin dulu ini. Bo, dingin sekali kakinya. Ya, sekarang aku mau kasih obat ini. Mana ini ada sirup obat batuk ini.
Kasih, Bu. Kasihan kakeknya. Minum, Kek. Oh, enak, Kek. Baik, ini obat pilnya ini. Aku buka-bukain dulu. Kalau gitu jagain ya kakekmu, Po. Gua mau tinggal dulu. Ini, Kek. Ya, Cil. Makasih, Cil. Semoga cepat kakekku sembuh, Cil.